Turunlah. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi kita lah. Ini hari saya ada senang sedikit bikin video. Nah, ini hari kita jumpa nih masalah Motograde Komatsu GD511E. Nah, ini saya sudah bongkar lah. Ini dia punya barang-barang. Ini ada sudah separuh saya cuci lah. Ah, ini dia punya spare part. Ada 6 kotak sini. Dia punya barang-barang lebih kurang harganya 54.000. Ah, dia punya spare part sajalah yang mau diganti. Ah, jadi sekarang ini grader, Motograde nih kan. Dia gear 2, gear 3 sama gear 4, dia betul-betul lembab. Lembab. Apa masalahnya dia lembab kan? Nah, sebelum kita bikin pun kita mau kena paham dulu, kita troubleshoot dulu. Oke. Dalam perjalanannya ini semua ini kan, ini transmission nih dia pakai itu pump. Nah, maksudnya dia harap tekanan minyak untuk kasih pindah-pindah gear. Nah, jadi kita kena paham. Sekarang gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Tapi gear 1 oke. 2, 3, 4 dah oke, 5, 6 dia oke. Maksudnya di situ kita boleh tolak ke tepi sudah pump kan masalah. Sebab kalau pump yang masalah, semua gear pun memang tidak boleh kan. Nah, jadi kita sudah bongkar ini kan, kita kena paham dulu macam mana perjalanannya. Nah, perjalanannya baru kita boleh selesaikan tuh masalah kan. Kita pelan-pelan lah. Ah, mungkin video ini mungkin ada panjang sikit lah, tapi yang penting bermanfaat lah. Nah, ini kita kongsi-kongsi saja sikit. Nah, jadi sekarang pump sudah bagus, gear 2, gear 3, gear 4 otomatik sudah kita pikir kan. Ah, laning, ini laning lah, dia punya laning banyak lah, 1, 2, 3, 4, 5 sampai gear 6 nih kan, mungkin ada masalah, tapi itu mungkin lah kan. Jadi kita pun iyalah, biasanya memang dialah, tapi kita kena paham dulu satu-satu lah. Jadi sekarang dari pump itu minyak masuk kan, dia pilih kontrol nih gear. Ah, ini kontrol gear nih, dia ada lubang sini, ini ada 4 lubang kan. Ah, sini dia punya gear sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dia bergantung di sinilah, dia sangkut paut dengan yang ini. Nah, ini tempat gearnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kan dikontrol semua oleh yang ini. Lepas itu, nah, sudah kita contohlah, kita letak dia di gear 1 ke 2, 3, 4 kan. Itu minyak kan akan melalui sini. Dia melalui sini kan, dia akan terus pergi transmission tengah nih kan. Dia akan pergi sini. Ah, ini 4 lubang. Jadi contohlah gear 1 masuk sini minyak. Bila minyak masuk sini kan, ah, kita kena pastikan o-ringnya dulu bagus lah kan. Oke, o-ring bagus apa semua waktu buka. Dia akan melalui sini. Lepas tuh dia langsung pergi sini. Mana sudah? Dia ada lubang satu. Mana sudah? Ah, coba. Ah, ini yang ikut saya lah, budak praktikal dari Politeknik. Ah, dia beruntung lah sebab dapat tengok benda nih.
Jadi aku suruh dulu dia pegang kamera. Tunggu dulu tengok. Cantik kah? Oke. Oke, sekarang kan dia melalui sini. Dia ada satu piston di dalam. Kita mau buka ini kan, ada piston nih. Kan. Bila kita mau buka nih kan, janganlah kita cungkil-cungkil, sebab nanti kalau kau cungkil, mungkin dia akan kasih luka tepinya kan, jadi itu preja boleh lari. Kau pukul saya begini, antar begini. Pelan-pelan lah. Nah. Oke. Ini ya. Nah. Di sini ada o-ring sebelah luar. Ya kan teman? Bukan o-ring ini, ring retainer. Ring retainer ini, ring retainer kalau kita buka, kita gantilah sekali. Dia ada luar, ada dalam. Itu minyak, dia limpas dari sini. Nih. Bila tuh kontrol gear kasih minyak sini. Ini piston lah. Nah, piston lah ini. Dia akan naik. Dia naik sebab ada minyak tolak, lepas tuh ada ini si seal retainer ini kan. Nah. Jadi tertolak naik, dia secara otomatis. Secara otomatis kan. Oke, okay. Bila dia sudah tolak ini kan, dia jepit. Bila lenyung dia jepit, dia akan hantar pergi sini. Nah, ini kan masuk di tengah dan akan mengantar pergi ke tengah gear. Kan? Jadi sekarang bila sampai di sini, kita tengok ini lenyung. Ini lenung kan, boleh teman tengok. Nah, satu, dua, kita tengok yang terak lah. Nah. Tengok dia punya lenung teman. Nah. Hancur. Nah, bila hancur begini memang slip lah kan. Jadi yang baru itu begini. Yang baru begini. Bandingkan dia. Nah, oke lah, kita sudah jumpa ini satu masalah lah. Memang ini masalah yang selalu terjadi lah. Nah, bila dia bermasalah memang selalu lining yang hancur. Jadi sekarang, ini dia punya kit. Banyaklah ada punya kit yang lain. Yang ini nih kan, kita kena pastikan juga. Yang di piston ini kan, nah, macam ini kan sekarang dia hampir sama rata, tapi maksudnya masih boleh. Tapi pelanjur kita sudah buka kan, kita ganti lah dia. Dia sepatutnya kan dia ada timbul sedikit. Nah, ini biasalah kan sudah kena panas. Jadi ceritanya sekarang ini kan kita sudah jumpa dia punya masalah. Nah, itu ini lenning memang bermasalah. Kita ganti sejak lah kan, sudah ganti. Nah, jadi mungkin video seterusnya saya akan buat video lah untuk cara pemasangannya. Nah, ini kan bila ini sudah tolak kan, dia gepit tuh lenning, sudah dia gepit itu lenning kan, kita kena paham dia gepit tuh lenning, dia akan bagi putaran sama ini gepit, maksudnya dia akan pusing kendali. Nah, bila dia pusing kan, dia hantar sampai di sini. Di apa? Transmisinya. Nah, dia hantar di sini, dia akan pusing sampai di sini. Ah, sini dia punya lonsap lah. Nah, keluar. Nah, bila ini ikut pusing kan, dia hantar sudah. Ah, sampai di XL baru pergi bagian tayar lah. Jadi begitulah dia punya perjalanan. Nah, kalau orang kampung bilang, ah begitulah itu. Okay, apa-apapun, thank you, I love you kepada yang melihat video ini. Mwah.